Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali lagi ya. Ini penampakan hasil jadi setelah kita buat furing dalaman. Bagaimana cara pembuatannya? Simak terus hingga selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman semuanya. Seperti ini bagian dalam furingnya ya. Tonton dan praktekkan tutorialnya. Selamat mencoba. Ini bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan furing tas sedel. Jadi ini ada dua buah, ada busa ati ya. Ada busa ati, lalu ada kain furing. Nanti juga membutuhkan gunting untuk memotong kainnya dan pembuatan memotong busa atinya. Lalu ada pensil untuk menggaris polanya. Selanjutnya ada lem. Saya menggunakan lem ini untuk nanti kita tempelkan ke dalam kain dan busa ati. Selanjutnya ada benang dan jarum jahit seperti ini. Sekarang untuk ukuran perbagiannya, jadi ukuran busa atinya ini saya kira-kira itu tidak sampai melebihi bagian luarnya, bagian rajutannya. Jadi kira-kira itu seperti ini ya, per bagiannya. Jadi seperti ini. Ini juga seperti ini. Tidak sampai melebihi. Jadi kira-kira ada setengah sentian dari rajutan. Jadi ke dalam. Dia lebih pendek daripada rajutannya. Lebih kecil ya daripada rajutannya. Lalu untuk ukuran apa kain furingnya, ini saya membuatnya itu dipaskan. Jadi saya membuat polanya itu dipaskan ke rajutannya seperti ini. Dipaskan ke rajutannya seperti ini. Lalu saya lebihkan lagi untuk nanti kita jahit ya. Kita lebihkan 2 cm atau 1,5 cm bisa. Ini kalau saya ini buat 2 cm ya lebihnya. Oh ya, untuk ukuran rajutannya, ini bagian badannya. Ini dari ujung sini, dari ujung sampai ke sini. Jadi dia nanti kan lebihnya segini ya. Nanti kita gunting segini. Ini harusnya segini ukuran aslinya. Itu 22 cm dari awal sampai sini. Itu ada 22 cm dan tingginya ini ada 18 cm. Ini nanti kita paskan ke bagian rajutannya, jadi digunting sedikit gitu. Lalu untuk bagian alasnya, ini ada 48 cm dan 5 cm. Untuk bagian tutupnya, ini dari awal hingga akhir ini ada 23 cm. Jadi kalau dari bagian atasnya ini ada 21,5. Kalau dari sini sampai ujung itu ada 23 cm. Seperti ini. Apalagi? Oh ya, untuk pemotongan kainnya jangan lupa ya, jangan sampai terbalik. Karena tadi saya memotong itu terbalik. Ini bagian luar, ini bagian luar. Jadi dalam ketemu dalam. Jangan sampai terbalik. Kalau misalkan dalam ketemu gini gitu ya, ini nanti nggak ketemu. Kalau misalkan ini bagian dalam semua, ini bagian dalam semua, ini nanti nggak ketemu kita jahitnya. Jadi harus benar ya, kita bikinnya, kita memotongnya seperti ini. Jadi luar, dalam ketemu dalam, lalu bagian luar juga terlihat bagian luar seperti ini. Nanti bagian busa atinya kita taruh di dalamnya agar dia tidak terlihat seperti ini ya. Langsung saja kita akan membuat dan menjahitnya. Ini saya akan menjahit bagian alasnya terlebih dahulu karena ini saya potong tengahnya ya. Jadi dua bagian nanti kita sambung perbagiannya. Kita sambung ini terlebih dahulu. Ini tampak luarnya. Jadi seperti ini. Ini kita jahit di bagian atasnya ini terlebih dahulu untuk menyambung dia agar bisa memanjang ya. Jika teman-teman memiliki mesin jahit, bisa dijahit dengan mesin jahit sendiri.
jahit dari sini hingga ke ujung. Ini sudah saya jahit ya, kita sambung seperti ini. Yang satunya juga sama, sudah saya sambung juga seperti ini. Selanjutnya kita akan tempelkan ke dalam rajutannya. Seperti ini teman-teman, kita sudah pasangkan ke dalam ininya, ke kainnya. Lalu yang satunya juga sama, kita lalu yang ini juga sama ya, kita perlakukan seperti yang kain satunya, sambungan satunya. Nanti selanjutnya kita tempelkan ke bagian kain yang sebelahnya seperti ini. Sudah rapi, tinggal teman-teman pasangkan ke yang lainnya juga. Yang ini juga sama, teman-teman lakukan dengan cara yang sama. Kalau ini kan tinggal di lem bolak-baliknya ya, tidak harus disambung seperti yang tadi. Ini bagian tutupnya seperti ini, teman-teman lanjutkan hingga selesai. Ini sudah kita lem semuanya ya, seperti ini bagian tutup, jangan sampai salah ya, karena kita akan mulai menyambung perbagiannya. Ini bagian tutup, kita sisihkan terlebih dahulu. Ini bagian alasnya, ini bagian depan, dan ini bagian belakang seperti ini. Kita akan mulai menyambungnya. Jadi bagian depan ini yang bagian atasnya masuk ke bagian alas yang ini seperti ini. Ini nanti tampak luar ya, dia tidak terlihat karena nanti tertutup rajutan. Kalau ini dia yang terlihat dalamnya, jadi tampak dalamnya yang ketika kita membuka tas dia akan terlihat. Oh, ini akan saya tukar karena ini bentuknya bergelembung ya, mungkin lemnya tadi kurang. Jadi ini karena terlihat bagus, kita ambil yang bagian ini saja. Ini untuk bagian depannya. Ini bagian belakang, bagian depan seperti ini. Jadi kita sambungnya, kita paskan ke bagian busa atinya seperti ini. Alangkah mudahnya jika teman-teman memakai bantuan seperti jarum pentul ataupun yang lainnya ya, agar dia nanti ketika menjahit lebih mudah. Untuk bagian lengkungannya ini bisa di seperti ini, dipotong, jangan sampai ke bawah ya, biar nanti tidak keikut yang bagian depannya. Sedikit-sedikit aja, tidak sampai ke bagian busa atinya. Ini agar lebih memudahkan kita ketika menjahit di bagian lengkungan yang setengahnya. Ini kita paskan ke bagian busa atinya ya. Kita paskan ke bagian busa atinya. Sedikit demi sedikit dia harus melengkung. Ini yang kita potong tadi bisa dikecilkan. Dirapikan seperti ini, kayak dipincuk. Apa ya namanya dipincuk itu ya? Itulah kayak diginikan loh. Didepankan yang kita potong tadi, yang kita potong ini dimasukkan ke depan seperti ini. Depannya seperti ini ya, apa ya namanya itulah ya. Mudah-mudahan teman-teman paham cara menjahitnya agar dia pas ke bagian busa ati yang ada di bagian alas seperti ini. Langsung saja kita jahit ya, sedikit-sedikit harus pas ke perbagiannya. Jadi yang ini harus sama dengan busa atinya. Oh, ini belum sama. Kita ambil dulu. Harus sama ya, teman-teman.
baru sejajar busa ati dengan busa ati. Teman-teman rasakan. Ini menjahitnya masih amatir ya. Mohon dimaklumi karena memang bukan penjahit. Ini masih uji coba seperti ini ya. Kita paskan ke bagian busa atinya. Oh ya, apa sih? Kita paskan ke bagian pinggirnya busa ati. Jadi yang kita jahit kainnya saja ya. 4 rangkap itu kita jahit di pas pinggirnya busa ati. Jadi busa atinya tidak ikut terjahit. Ini teman-teman lanjutkan hingga nanti bagian lengkungan ya. Ini sampai ke bagian setengah lengkungannya ya. Ini kita pas-paskan ke bagian alasnya. Harus ketemu dengan bagian busa atinya. Tidak boleh menceng ya. Jadi posisi yang badannya itu harus ditahan sedikit agar dia bisa narik ke atas, agar dia jadi melengkung ya. Harus pas dengan pinggirnya busa ati. Seperti inilah caranya ketika kita membuat inner dengan jahit tangan ya. Ini salah satu kesusahan saya ketika membuat tas rajut yang modelnya seperti ini, karena dia harus berdiri tegak. Kalau tidak diberi busa ati itu tidak bisa berdiri tegak ya. Harusnya ada produsen inner ataupun kanvas yang langsung sudah ada ininya, sudah berbentuk model tas yang diinginkan, agar para perajut juga lebih enak ya, tinggal beli ataupun tinggal memesan saja seperti apa bentuk yang diinginkannya. Ini kesusahan saya karena belum bisa menjahit memakai mesin jahit, dan belum punya, karena belum bisa menjahit ya, belum punya mesin jahit sendiri. Pernah punya mesin jahit kecil, tapi kalau mesin jahit kecil sepertinya tidak bisa untuk menjahit seperti ini. Mesin jahit mini portable itu loh teman-teman, yang kecil dia. Saya punyanya seperti itu. Kalau untuk menjahit seperti ini dia sepertinya belum bisa ya. Tidak bisa untuk menjahit seperti ini. Jadi apa boleh buat, harus dijahit seperti ini. Ini kuncinya harus dipaskan ke bagian busa atinya ya teman-teman. Harus dipaskan ke busa ati. Jadi yang bagian bagian alas ini dia flat seperti ini, hanya mengikuti bagian yang depan, bagian badannya. Jadi hasilnya akan seperti ini tuh. Kalau misalkan tidak kita jahit, tidak kita potong-potong seperti ini, nanti kesusahan ketika dia belok mengikuti bagian busa atinya. Gitu ya. Entah ini benar atau salah, mohon koreksi ya jika ada salah dalam penjahitan. Atau teman-teman punya tips atau cara lain dalam menjahit setengah lingkaran seperti ini, mohon petunjuknya ya.
agar kami yang belum bisa menjahit itu lebih mudah dalam menerapkannya. Seperti ini teman-teman lanjutkan saja ya. Yang pasti bagian lingkaran ini harus mengikuti bagian alasnya ini harus mengikuti bagian badan. Dia harus pas ke bagian busa atinya. Jadi seperti ini. Ini bagian dalamnya ya, tampak dalamnya seperti ini. Oh, dia bergelombang ya teman-teman. Bagaimana ya? Ini mungkin ada udaranya, tidak ikut lem. Jadi seperti itu deh. Kalau untuk bagian badannya dia bagus, halus ya. Seperti ini kalau dari dalam, tampak dalamnya. Kira-kira seperti ini ya. Teman-teman lanjutkan hingga selesai nanti. Bagian ini juga harus sama dengan busa ati yang ini. Oke, kita nanti dilanjutkan juga. Jadi kuncinya itu bagian jahitan, bagian inner yang kain yang ini, dia ada di luar seperti ini. Jadi ada di luar, kalau yang tampak dalam harus yang terlihat rapi. Jadinya seperti ini. Oke, teman-teman lanjutkan hingga selesai. Ini setelah kita jahit keliling ya, dan saya rapikan pinggirnya, ini sisa sekitar 1 cm dari jahitan ya. Selanjutnya teman-teman bisa rapikan, ini di lem, di pinggir-pinggirnya ini di lem. Atau langsung dijahit juga bisa. Nanti ketika menempelkan ke dalam rajutan, tidak dilem juga tidak masalah. Ini nanti langsung dijahitkan ini pinggirnya. Nanti kita jahit ke rajutannya. Gitu. Ini dilem bisa, tidak dilem juga bisa yang pinggir-pinggirnya yang atasnya ini ya. Kalau yang ini teman-teman rapikan. Saya membuat pinggiran lagi untuk bagian bawahnya. Untuk dia kita tutup seperti ini ya pinggirnya dia agar lebih rapi bawahnya. Karena ini saya menggunakan bahan yang tahan air, jadi kayak sayang gitu ketika nanti misalkan ada hujan, kena hujan atau kena apa gitu ya, kena air, dia masih merembes dari bagian jahitannya. Jadi ini saya tutup lagi agar meminimalisir rembesan air dari luar ya. Seperti ini teman-teman jahit lagi agar dia lebih rapi dan meminimalisir rembes air masuk ke dalam tasnya gitu ya. Ini bagian tasnya, dalamnya seperti ini. Saya beri kantong, ini kantong belakangnya hanya polanya hampir sama dengan pola yang bagian belakang ya, hanya berbeda di bagian ukurannya. Kalau ini kan sudah satu full ya. Kalau untuk sakunya ini dua kain kira-kira saya lebihkan segini. Kira-kira ada 4 cm dari bagian rajutannya. Ini 4 cm dari rajutannya. Jadi kalau ingin membuat atasnya itu nanti lebihkan kurangi 2 cm ya dari bagian rajutan 2 cm atau 3,5 cm. 3 cm. Jadi 1 cm nanti untuk bagian jahitannya ya. Seperti ini. Ini bagian dalamnya. Ini lanjutkan ya. Di bagian ini kain yang luarnya ini diginikan, dilipat ke dalam agar dia juga nanti rapi dan meminimalisir masuknya air ke dalam tasnya seperti ini. Ini bisa dijahit ataupun dilem. Ini kan nanti hanya meminimalisir air saja ya. Jadi sebisanya teman-teman. Kalau saya ini nanti akan saya lem bagian pinggirnya ini, dilem. Ini bagian pinggirnya dilem untuk ke sekelilingnya ya. Dirapikan teman-teman kira-kira sendiri ya, ataupun misalkan tidak diberi bagian ini juga tidak masalah. Misalkan teman-teman inginnya itu tidak diberi ini, tidak apa-apa. Misalkan hanya satu bagian dalamnya saja yang dikasih puring juga tidak masalah, karena ini saya inginnya agar air tidak mudah masuk ke dalam tasnya. Jadi saya double-double seperti ini gitu ya, dan materialnya juga tahan air gitu. Tergantung teman-teman ya membuatnya seperti apa. Lanjutkan hingga selesai. Seperti ini hasilnya ya teman-teman. Setelah kita bagian pinggirnya dibenerin tuh, ini jadinya saya jahit ya, tidak saya lem. Untuk bagian tutupnya ini seperti yang bagian badan, kita gunting-gunting yang ada di lingkarannya, setengah lingkarannya ya. Ini busa ati, jangan sampai ke gunting ya busa atinya.
Kalau bagian ini, yang bagian tutupnya ini harus kita lem terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Jadi kita pas-paskan seperti ini. Oh, ini belum. Ini kita lem, kita langsung tempelkan ke bagian ininya. Apa namanya? Bagian luar, bagian dalam kainnya ke sini. Ditentukan saja ya. Ini kan yang harusnya tampak tampak apa namanya ya, tampak luarnya. Yang tidak dalam, tidak dibungkus rajutan. Kalau yang ini dibungkus rajutan. Ini yang tampak luarnya, yang tidak terbungkus rajutan. Jadi yang dilem bagian sini ya. Dipaskan ke busa atinya. Ah, lengket. Kalau dari tampak luarnya seperti ini ya, jadi dia tetap terlihat rapi. Usahakan dia tetap rapi ya, seperti ini. Ini teman-teman lanjutkan hingga selesai. Nanti bagian ini juga sama, kita tutup seperti ini. Lanjutkan hingga selesai seperti ini hasilnya. Bagian kita akan membuat bagian tutupnya ini, kita tempelkan ke bagian rajutannya terlebih dahulu. Ini bagian apa, kunci magnetnya sudah saya pasang ya. Ini tinggal kita pasang, kita jahit ke bagian rajutannya. Kita jahitnya ini hanya di bagian pinggirnya ya. Ini pastikan kena rajutannya dan bagian dalamannya ya, purnya ini yang busa ati. Dan jangan sampai nembus ke bagian belakang rajutan ya, karena ini benangnya warnanya berbeda. Kalau misalkan benangnya warnanya sama, tidak masalah, kita tembuskan ke bagian belakang rajutan agar lebih kuat. Insya Allah ini sudah kuat kalau sudah kena bagian rajutannya. Ini masuk ke rajutan, masuk ke bagian furing. Dari depan tidak terlihat benangnya, tapi kalau dari dalam seperti ini dia terlihat ya. Ini teman-teman lanjutkan hingga mengeliling ke bagian dalamannya. Lanjutkan ya hingga selesai. Sekarang kita sudah memiliki bagian tutup. Ini bagian tutupnya sudah saya beri furing ya, sudah ada dalamannya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat penyambungan di perbagiannya. Ini bagian dalamannya, furingnya. Lalu ini alas, ini bagian badan depan dan bagian badan belakang. Kita akan menyambung ya. Jadi teman-teman hitung terlebih dahulu di bagian alasnya, dimulai dari ini kan ada inggris ya, inggris yang terakhir sampai ke bagian ujung di inggris yang awal ini. Ini ada berapa stitch? Biasanya kalau hitungannya benar ada 105 atau 106. Sesuaikan ya, kan di bagian badan ini ada 96 stitch. Kita memiliki kelebihan 5 stitch ya, kalau 101 di bagian alasnya.
Jadi nanti kita akan membuat increase di bagian alasnya. Jadi seperti ini. Kita hitung di bagian badannya saja. Ini dari awal ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21. Dimulai dari sini, di baris ke 42. Maaf, di stitch 42. Ini saya beri tanda. Lalu 1 2 3 6. Jadi ini ada 5 stitch ya di bagian tanda. Seperti ini. 1 2 5 ini 6. Kita beri tanda lagi. 1 2 5 ini 6. Ini terakhir 1 2 3. Tergantung nanti di bagian ininya ya. Di bagian alasnya, kalau misalkan alasnya tadi ada 102, berarti di bagian ini ada 6 stitch. Karena 102 dikurangi 96 ada 6, lebihnya 6 ya. Jadi ada 6. Karena ini punya saya 105. Jadi lebihnya hanya 101 ya, maaf, bukan 105. 101 stitch. Jadi di bagian badannya ada 5 tanda seperti ini. Nanti di bagian tanda kita isi dengan 2 kali tusukan. Seperti ini caranya. Kita mulai. Di bagian ini, awal stitch, awal bagian alas, masuk ke bagian pojoknya. Seperti ini. Lanjut ke stitch berikutnya. Seperti ini, lanjut stitch berikutnya lagi. Stitch ketiga. Ini teman-teman lanjutkan hingga di sebelum tanda ini. Lalu kita pasang bagian tutup ke badannya. Ini kita membuatnya itu seperti ini ya. Kita pasangnya, kita paskan dulu. Jadi cara menjahitnya, ini sudah sampai sebelum stitch. Caranya seperti ini. Ini di bagian alas, masuk ke bagian tanda. Ini satu ya, sudah satu kali stitch. Ini kita ambil dulu. Lanjut ke alas yang stitch berikutnya. Ini masuk ke bagian satu tempat di bagian badan yang ada tandanya tadi. Seperti ini. Kita lanjut ke stitch berikutnya. Ini tanpa ada penambahan di stitch yang sama. Jadi beda satu stitch, satu stitch. Ini bagian tanda lagi, kita ambil tandanya di bagian alas, lanjut di bagian badan. Di bagian alas, ini di bagian stitch berikutnya, di bagian badan tetap di stitch yang sama. Begitu ya, untuk setiap tanda berikutnya caranya sama seperti ini. Selanjutnya, setelah tandanya habis, buat satu stitch di setiap lubang hingga selesai. Ini sudah terjahit semuanya. Seperti ini ya. Ini kita akan jahit lagi ke bagian badan tasnya, tutup tasnya. Ini kita paskan dulu ya untuk tutupnya agar dia nanti bisa masuk ke bagian badannya yang tutup magnetnya ini. Kita pasangkan dulu magnetnya sebelum kita masukkan ke bagian puring dalamnya. Cara mengukurnya saya seperti ini ya. Baru dipasang kaitnya dari belakang.
seperti ini ya. Kita pasangnya, kita paskan dulu. Jadi cara menjahitnya, letaknya di baris kedua. Ini baris pertama, ini baris kedua. Jadi di tengah-tengah ini. Lalu diambil dari ini kan jahitan yang kita buat sambungan tadi. Di dari acrylic ini 2 stitch. 1 2 seperti ini. Setelah seperti ini kita jahit perbagiannya. Jadi satu stitch masuk ke stitch berikutnya. Lalu ini tetap di tempat yang sama tadi. Di stitch pertama masuk ke stitch kedua di bagian tutup. Lalu masuk lagi di stitch yang sama. Jadi 2 kali tusuk seperti ini. Lanjut masuk ke stitch kedua. Sampingnya. Masuk lagi seperti ini. Ini stitch yang sama. Yang ada di badan stitch yang sama. Seperti ini. Seperti ini ya. Jadi caranya hanya kayak membuat tusuk bolak-balik, tusuk tikam jejak. Ini teman-teman lanjutkan hingga selesai. Setelah ini terpasang, selanjutnya kita pasang bagian kuping tasnya ya. Ini kita pasangkan. Ini pasangkan. Tinggal dijahit. Ini juga sama, dijahit kanan kirinya. Ini dipaskan ya menjahitnya. Jangan sampai terlalu kanan atau terlalu kiri, harus di tengah-tengah bagian jahitannya. Ini teman-teman jahit dengan menggunakan benang rajutnya ataupun menggunakan benang jahit yang sesuai dengan warna benangnya. Selanjutnya, jika sudah menjahit bagian kuping tasnya, teman-teman masukkan inner ke dalam rajutan yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu dijahit juga di bagian samping innernya sampai tembus ke rajutan agar dia lebih kuat ya. Lanjutkan mengeliling terus hingga selesai. Ini memakai jarum jahit ya. Seperti ini hasilnya setelah kita jahit semuanya ya. Ini dalamnya setelah jadi semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Dari pembuatan bagian badan ada di part 1. Dan ada juga pembuatan tali pendeknya ada di video kedua. Dan ini pembuatan furingnya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.